Halo guys, balik lagi sama aku Denny Ian di Dragon Gaming. Kali ini aku mau main game Ultraman Mega Hero Fight. Kita akan bermain menjadi Ultraman petarung guys. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, oke? Mari kita mulai gamenya. Kita memakai Ultraman Orb Burn Might. Wih, Ultraman ini mengeluarkan api dari tendangannya guys. Kalau aku menyebutnya itu tendangan semadun guys. Kita ke lanjut percobaan stack guys. Kita lanjut ke chapter 3, stack 3 guys. Ini chapter 3 stack pertama guys. Kita mulai aja gamenya, let's go. Yuk kita menggunakan Orb Burn Might. Ini tujuan kita guys. Harus menang stack ini dan HP kita tidak boleh kurang dari 50% dan harus menyelesaikan stage tanpa bangkit. Oke, kita mulai. Wih, kita sudah masuk ke dalam pertarungannya, guys. Kita maju ke depan. Bisa bertarung secara otomatis juga ternyata. Kita pakai manual aja atau otomatis? Kita coba otomatis ya, teman-teman ya. Wih, anginnya badai. Wih, kena angin badai ternyata kita. Wih, bertarung secara otomatis ini bisa tanpa menggunakan jari. Kita cuma menantangnya aja. Tapi kayaknya gimana ya? Kayak kurang seru ya teman-teman ya. Wih, masih seruan kalau kita itu wih, menghajar musuh-musuhnya sama master-masternya secara manual guys. Tapi untuk tes pertama ini kita coba pakai otomatis guys. Kita coba apakah dia bisa menang si Ultraman Orb Might ini. Wih, Ultraman Orb Burn Might. Wih, tendangan apinya. Wih, dia dijatuhkan guys. Wah, si monster mata merahnya. Wih, makin banyak guys. Kita kasih tendangan si madun. Wih, beruntun semuanya. Mereka terjatuh teman-teman ternyata. Wih, sedang bertempuran. Tendangan si madun ternyata masih ampuh teman-teman untuk menghajar musuh-musuhnya. Oke, kita lanjut maju ke depan. Wih, anginnya makin lama makin kenceng teman-teman. Wih, kita kasih breakdown. Wih, dua monster terkapar. Wih, kita kasih breakdown lagi teman-teman. Wih, awas. Wih, semburan apinya. Wih, monster api melawan Ultraman api. Wih, meledak juga ternyata itu Ultraman. Ultraman monsternya teman-teman. Wih, Ultramannya kita bisa bangkit. Kita back dulu. Ternyata bisa menang teman-teman ternyata ya. Kita pencet missing. Oh, sayang sekali. Kita main secara offline dulu teman-teman ini ya. Belum bisa misi secara online. Kita lanjut ke chapter 3 stage 2 teman-teman. Kita let's go memang. Wih. Kekuatan kita masih cukup kah? Kalau masih cukup kita langsung mulai gamenya. Kita loading dulu teman-teman. Ini kita masuk ke dalam. Kalahkan 15 monster tugasnya. Oke, siap memang. Kita kalahkan monsternya. Wih, tendangan si madun. Wih, ini bocil-bocil ngapain kalian di sini semuanya? Sana pulang ke rumah. Wih, dicari mama kau. Eh, kamu. Wih, kasih tendangan si madun teman-teman. Iya, kita kena semburan api. Wah, tremen api melawan monster api. Iya, kita kasih tinju beruntun. Wih, tinju beruntunnya kayak salam dari Binjai ya. Wih, kita kasih tendangan si madun ini. Wih, monster matanya bisa apa ini, bisa bertingkat tiga kayak gini teman-teman. Wah, ngeri kali. Wih, gidong-gidongan dia. Wih, saling naik di atas punggung temennya. Wih, kita kasih ini monster mata. Mata merah ini kasih tendangan insto. Awas kau. Iya kau. Jatuh kau lah. Jatuh. Wah, ini nyawa kita hampir aja tinggal separuh teman-teman. Iya kau jatuh semuanya kau. Berdebah kau. Wih, ini si mata merah masih aja bisa berdiri. Jatuh. Kita kasih pukulan combo. Wah, monster naganya mah datang lagi teman-teman dia.
seperti tidak ada habisnya dia membantu temannya. Wih. Kita kasih breakdown. Breakdown di tengah-tengah monster. Wih, kita kena semburan api, teman-teman. Iya, kita kasih semburan api sama semburan api juga. Wih, kita kasih tendangan si Madun. Wih, iya kau. Wih, tendangan terbang, guys. Oh, akhirnya kita menang juga ternyata. Yes. Cukup bagus. Sekarang kita lihat item apa yang kita dapatkan. Kita bertarung lagi, teman-teman. Kuil XP dulu. Nanti ajalah percoba stage. Kita ke chapter 3 stage 3, teman-teman. Kita mulai. Kekuatan kita 12.294. Oke, masih kuat kah? Soalnya rekomendasi CP-nya itu 12.000. Ya nggak apa-apa lah, kita masih bisa kuat ini. Mulai gamenya. Kita loading dulu, teman-teman. Kita masuk ke dalam in-game. Wih, monster, dia kan yang menghabisi semua ikan. Wih, ini kenapa ikan-ikan pada mati? Menghabiskan ikan di laut. Oke, kita skip komentar dari para reporter-reporter gak kepenting ini, teman-teman. Bunuh satu Gubila. Wih, Gubila itu siapa? Gubila, apakah ada hubungannya sama Godzilla? Oke, teman-teman, kita kasih breakdown. Iya. Kita kasih breakdown. Oi, kita kasih kepala api. Oi. Manakah Godzilla-nya, tendangan si Madun yang membabi buta. Iya. Wah. Dia membelakangi kita, teman-teman. Oke, dia mau kabur. Ayo. Kita kejar ini monster bersayap. Iya. Kita kasih tendangan terbang. Uish. Tendangan terbang menghabisi dia. Wih. Ini Gubilanya mana ya? Belum datang-datang juga, teman-teman, ternyata ya. Iya. Iya, kita kasih breakdown. Wih. Kita dicakar-cakar. Awas. Awas. Iya. Awas kau. Iya. Tendangan beruntun. Wih, dia bisa tendangan berputar juga, teman-teman, ternyata. Iya. Kayak angin topan. Oh, bukan angin topan sih. Angin puting beliung. Wih. Monsternya mencakar sambil berputar-putar. Ngeri sekali. Wih. Tidak ada habis-habisnya dia. Iya, kita kasih breakdown, teman-teman. Dia berputar, kita juga berputar. Oke, next step. Lanjut lagi, mamang. Kita lanjutkan ke step berikutnya. Wih. Kita... Kenapa larinya harus di jalan tol kayak gini ya, di jalan kota? Oh, ini monster mata api kayak tidak ada habis-habisnya. Aku kasih kau tendangan insto, wih, biar mata kamu gak merah lagi, teman-teman. Ih, habis sudah kau. Ayo kita maju. Wih, ini apa ini? Ini apa ini? Kayak cukrut gitu kau. Wih. Kayak ada tanduk unicornnya juga kah? Oh, apakah ini dia yang dinamakan Gubila? Oh, monster yang sangat lucu sekali. Bentuknya sangat unik. Tapi ada tanduknya. Wih, bisa menghilang dari atas ke dalam tanah, teman-teman, ternyata. Iya. Kayak gabungan ikan hiu sama apa ya? Kayak terenggiling kayak gitu ya. Wih, akhirnya kita menang. Bisa menaklukkan Gubila. Akhirnya kita mengirimkan monster itu ke dalam lautan. Woi, monster, jangan datang ke tempat tinggalku lagi. Oke. Kita skip aja, mamang. Paket bulanan Ultraman King. Wise, kita skip aja, teman-teman. Kita ke chapter 3, stage 4. Oke. Wow, minimal koinnya 13.000, teman-teman. Wah. Kita masih kurang tenaga kita. Harus kita upgrade dulu ya, teman-teman ya. Gimana ini? Coba kita bisa upgrade. Waduh, pembelian ternyata. Kuil SP. Kita coba lagi mulai game. 12.900. Wah, kurang sedikit, teman-teman. Oke, tidak apa-apa. CP 13.000 tapi kita baru punya 12.900. Oke lah, nggak apa-apa, kita mulai gamenya. Paksakan stats, tingkatkan CP, gimana caranya?
tingkatkan CP level A kartu. Mana level A kartunya? Ini kayaknya sudah semua ya teman-teman. Level up instan berhasil. Level up. Waduh. Tidak cukup ternyata. Level up lagi ini gimana ini? Sudah cukup kah? Sudah cukup kah? Sudah cukup kah? Kita kembali teman-teman. Kita kembali ke chapter 3 stage 4. Kekuatan kita sudah 17.000. Yang dibutuhkan 13.000. Oke, ini sudah cukup OP. Kita mulai aja gamenya. Sudah cukup OP teman-teman ini buat melawan monster. Oke, kita masuk. Wih, kena angin badai lagi. Harus mencapai tujuan. Tujuannya apa ini? Di belakang ada monster. Mana? Wah, ini mobil-mobil pada berterbangan ini teman-teman ya. Wih, ini monster apa lagi? Guys, kita kasih pukulan combo. Iya, awas kau, minggir kau. Jangan menghalangi jalan aku harus mengalahkanmu lebih dahulu. Yes. Ini anak-anak kerdil ini. Sana, pulang ke rumah, bermain sana di rumah, jangan mengganggu jalanku. Aku akan menghancurkan kalian semua, monster-monster yang merusak bumi. Wih, anginnya, waduh, jatuh kita teman-teman. Wih, awas, kita kasih pukulan api. Iya, rasakan kau. Itu kenapa ya? Ada apa teman-teman? Ada gambar tengkoraknya. Wih, ini monster yang kemarin ini. Kita klik kasih 1000 pukulan. Iya. Awas kau. Iya, kita kasih tendangan super. Waduh, kita dihantam teman-teman ternyata. Bahaya. Iya. Ini monster mata merah juga mengeluarkan laser-laser tidak ada habisnya. Mengganggu saja kau. Ini monster kura-kura bertanduk. Minggir kau semuanya. Awas kau. Iya, awas kau. Kita hantam semuanya, teman-teman. Oi, ini monsternya tadi. Kamu tadi mengumpet, sekarang kembali lagi sama teman-teman kamu. Wih, kau curang, kalian curang. Mainnya, beraninya keroyokan semuanya ya. Beraninya kalian keroyokan. Awas kau. Iya, rasakan tendangan si Madun. Iya, api lawan api. Rasakan tendangan si Madun. Wih, kita lanjutkan. Teman-teman, perjalanan kita. Wis, akhirnya kita berhasil. Oh yes. Kita bisa cukup bangkit, teman-teman. Wis, ini kita ke percobaan step. Loh, kok kembali lagi, teman-teman? Ngapain ini? Pilih chapter. Loh, chapter 3, file 5 sudah selesai. Ngapain kembali ke chapter lagi? Wis, mode sulit. Wah, jangan, teman-teman. Nanti ini paling sulit sekali teman-teman. Gimana ini? Chapter 1 sulit. Oke, kita cobalah teman-teman. Kita coba chapter 1 mode sulit teman-teman ya. Ini kayak game pertama awal kita bermain teman-teman. Tapi sekarang modenya sulit. Monster kata-katanya pada bertebangan. Oke, memang kita pukul mereka. Wih, ini sekarang musuh-musuhnya jadi lebih OP teman-teman. Tidak kayak kemarin ya, sekali tendang langsung berjatuhan. Oh, ini misalnya kita pukul berkali-kali mereka berdiri lagi teman-teman. Wih, kayak gitu ternyata. Mode sulitnya itu ternyata lebih keras jadinya ya. Ultraman kita jadi lebih OP tapi musuh juga lebih kuat teman-teman. Oh, ini adu kekuatan ini jadinya ya. Wih, awas kau. Minggirlah kalian semua, bocil-bocil pulang ke rumah sana. Belajar sana di rumah. Wih. Next step selanjutnya teman-teman. Wih, ini bocil-bocil pada berkerumun di sini. Kalian tidak tahu kalau ini sedang pandemi. Jangan berkerumun. Wih, kita kasih break dance. Wih, jangan berkerumun kau. Rasakan semburan api dari Ultraman Arbor Might.
kita next step selanjutnya kita ketemu bosnya teman-teman. Wah, ini si bosnya ini bukannya ini Juggler Juggler, dia memakai pedang teman-teman. Wih, Juggler Jugglernya kita kasih tendangan api. Yes, kita kasih apa ini? Wih, awas-awas teman-teman, kita kagak punya senjata, dia mau mengkabur. Yes, wih, awas tendangan si Madun kita meleset teman-teman ternyata. Iya, iya, yes. Aduh, kita kena. Wih, tendangan. Wih, kita kasih pukulan beruntun ke dia. Wih, iya, 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 iya. Iya, kita kasih juggling. Wih, awas kau. Wih, sini, 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 sini. Wih, untung kita bisa menghindar terbang ke atas, teman-teman. Wih, wih, awas, 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 awas. Minggir kau. Wih, kena tendangan si Madun kau. Ini rasakan api yang membara. Wah, dia ternyata tahan banting juga teman-teman si Juggler Jugglernya. Oke, kita kejar. Iya, kita hantam dia, kasih break dance. Mana kau, kau jangan kabur kau. Ih, sayang sekali kita tidak punya senjata pedang atau apapun teman-teman. Kita kasih pukulan bertubi-tubi. Iya. Wih, 15, 17, 20. Wih, 40. Wih, tendangan di langit teman-teman. Wih, wih. Lebih dari 40 pukulan ternyata. Wih, dan akhirnya kita berhasil menang. Yes. Wih, makin OP juga musuhnya teman-teman ya. Wih, kita gearnya kita pasang, CP-nya biar naik kita. Wih, biar makin OP dong. Kayak gitulah teman-teman permainan kali ini. Kapan-kapan kita lanjutin lagi ya teman-teman di stage-stage yang berikutnya. Bye-bye.